yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Begitulah dunia. Aku yakin ini semua ujian darimu, oh Tuhan. Baru kini aku rasakan kehidupan narapidana. Namun aku pohonkan, tabahkanlah hati dalam untuk menjalani kehidupan ini. Bersedekah berbagi rasa, kepedulian terhadap sesama, sebagai perekat, si miskin dan kaya, jalinan mesra, antar manusia. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia, bagi yang berharta, dengan harta, atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji, kita jumpa di sini, datanglah. Kini ku datang padamu. Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ku tahu engkau lama menunggu untuk kedatanganku. Memang sengaja, ku menggodamu. Ingin tahu hatimu. Cinta memang aneh. Aneh tapi nyata. Kadang-kadang menghembuskan angin surga. Kadang-kadang mengundang ragam bencana. Kadang-kadang membangun semangat jiwa. Kadang-kadang menghancurkan segalanya. Majulah wanita. Giatlah bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun engkau adalah ibu rumah tangga. Wanita laksana tiangnya negara. Tanpa tiang, coba Anda bayangkan. Kalau semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Terima kasih sudah menonton.